jangan jadi perangai orang Yahudi. Seterusnya Allah Taala menyatakan faqad dalla sawa as-sabil. Sebenarnya mereka itu sesat dari jalan yang betul. Kalau ada di kalangan orang Islam nak terima pakar hukum Tuhan ni, nak tahu hikmah dulu baru nak ikut. Itu perangai Yahudi. Kalau nak tahu hikmah tambah ikut. Pasal apa Tuhan perintah begini? Pasal apa Tuhan perintah begini? Terima saja. Allah Ta'ala maha mengetahui. Allah Ta'ala maha bijaksana. Allah Ta'ala maha penyayang terhadap hamba-Nya. Sama ada kita tahu hikmahnya ataupun tidak, tetap baik hukum Allah Ta'ala. Tetap adil hukum Allah Ta'ala. Terimalah. Kerah macam mana sekalipun adalah adil dan baik. Kan Allah Ta'ala tidak menyuruh malaikat perkara yang baik. Dalam satu hadis Nabi bersabda, jangan kamu jadi umat zaman dulu. Kerja mereka menyoal nabi-nabi mereka dan menyakiti nabi-nabi mereka. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku perintah, mu ikut. Apa yang aku larang, kamu tinggal. Jangan jadi macam umat zaman dulu. Bila perintah pergi soal pula. Bila larang pergi soal pula. Nak tahu hikmat. Kalau tak tahu hikmat, kamu ikut. Ini perangai kaum Bani Israel. Wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Fa'fu wasbahu hatta ya'ti Allahu bi amrih. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Banyak di antara ahli kitab Yahudi dan Nasara suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan, memurtadkan kamu menjadi kafir. Setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri, sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu maafkanlah mereka dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintah-Nya. Sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini diturunkan oleh Allah bersempena dengan peperangan Uhud. Apabila orang Islam menerima kekalahan dalam peperangan Uhud, setelah mereka menang dalam perang Badar, tiba-tiba dalam peperangan Uhud berlaku kesilapan. Kesilapannya ialah kerana berebut harta rampasan. Lalu mereka ditewaskan oleh musuh, menyebabkan mereka berundur di Bukit Uhud. Tapi musuh tidak boleh menghapuskan mereka. Namun peperangan ini menyebabkan 70 orang gugur syahid. Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Bapa saudara kesayangan Nabi SAW. Ramai yang luka-luka. Termasuk jasad Nabi SAW. Lalu orang Yahudi berkata, itu menandakan agama kamu tak betul. Kalau agamamu betul, dia Allah menang sama. Menang sama. Zaman lain ni ada juga lagu tu. Kalau betul, menang sama. Bila kamu kalah, menandakan kamu tak betul. Tujuannya ialah untuk memesongkan kamu daripada agama kamu. Daripada perjuangan kamu. Padahal apa yang dilakukan ini ialah dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah. Allah Ta'ala nak bersih orang yang beriman. Nak beri pahala kepada orang yang beriman.